sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله كسده بحث آية الله سبحانه وتعالى yang ke-230 yaitu ucapan الله سبحانه وتعالى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ hatta tankiha zawjan ghayrah fa in talaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Alhamdulillah, sudah kita baca dan sudah kita bahas tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di, bahwa siapa yang menceraikan setelah dua kali, karena ayat sebelumnya at-talaqu marratan, talak itu dua kali. Baru ayat berikutnya fa in talaqaha, artinya setelah dua kali. Kalau diceraikan maka tidak halal lagi untuk kembali. Hatta tankiha zaujan ghairahu, hingga menikahi suami yang lain. Ini barakallahu fikum sudah kita bahas bahwa maknanya menikah dengan orang lain dan karena satu hal kemudian cerai kembali, baru bisa kembali kepada bekas suaminya yang pertama. Sehingga syarat-syaratnya sudah disebutkan. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya adalah menikah dengan nikahu ragbah. Nikah ragbah. Maknanya nikah ragbah adalah nikah yang benar-benar keinginan si laki-laki tadi untuk menikahi. Bukan nikah karena disuruh dan dibayar. Kemarin sudah kita baca, sekarang kita bacakan hadisnya. Karena kemarin baru kita sebut saja sepintas tentang larangan untuk seseorang berpura-pura menikahi hanya karena ingin menghalalkan untuk suami pertama. Apa dijuluki? Tais al-musa'ah. Maka tidak boleh, harus nikahnya nikah raghbah. Yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah wal wasilah wal mustawsilah
wal muhallil wal muhallal lahu wa akli riba wa mukilahu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan juga Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar, bahwa dikatakan Rasulullah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama melaknat al-washimah wal mustawshimah, wanita yang mentato dan yang minta ditato. Karena wanita-wanita jahiliyah, mereka menghiasi dirinya dengan tato. Dan itu dilaknat, dilarang bahkan dengan keras, sehingga dikatakan la'ana Rasulullah SAW al-washimah wal mustawshimah. Kalau laki-laki ditato, berarti dia memiliki dua dosa besar. Dosa pertama, tatonya yang haram. Dosa kedua, menyerupai wanita. Tidak gagah, tetapi banci. Tidak boleh seorang laki-laki menyerupai wanita. Wal wasilah wal mustausilah, wanita yang mencabut bulu alisnya, mencukur bulu alisnya, atau yang minta dicabut bulu alisnya, itu juga dilaknat. Wal muhallal au muhallil wal muhallal lahu, inilah yang sedang kita bahas. Al muhallil wal muhallal lahu, yang berpura-pura menikah hanya karena ingin menghalalkan untuk suami pertamanya, dan juga yang menyuruhnya, dua-duanya dilaknat. Suami pertamanya yang menyuruhnya, pembayarnya, dan juga orang yang disewanya, dua-duanya dilaknat. Wa akilir riba, wa akilir riba, dan yang memakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makannya. Jadi bukan hanya yang memakan riba yang dilaknat, tetapi yang memberi makannya juga, yang meminjamnya kemudian membayarnya dengan lebih. Dia merasa dirinya hanya dirugikan. Saya yang didolimi, saya harus nambahi. Enggak, kamu ikuti laknat. Kenapa mau dengan peraturan riba seperti itu? Demikian pula riwayat yang kedua, yang juga dari Abdullah bin Mas'ud, hanya ringkas dengan kalimat la'anallahal muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat. Tadi sebutkan Rasulullah SAW melaknat. Sekarang Allah melaknat. La'anallah al-muhallil wal-muhallal lahu. Allah melaknat al-muhallil dan muhallal. Muhallil yang menikahi seseorang hanya karena ingin menghalalkan buat suami pertamanya, sedangkan muhallal adalah yang menyuruhnya. Yang muhallal lahu. Demikian pula disebutkan di dalam riwayat Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallam, ana ukhbirukum bitaisil musta'ar. Maukah aku beritahukan kalian siapa taisil musta'ar? Kambing pejantan bayaran. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Qala huwa al-muhallil. La'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Taisil musta'ar adalah muhallil. La'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat sang muhallil dan juga muhallal lahu. Dan masih sekian banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan ini. Wa isnaduhu sahih. Diriwayatkan dengan berbagai macam kalimat yang menunjukkan larangan yang keras bagi seseorang yang menikahi wanita hanya karena ingin menghalalkan untuk suami pertamanya yang sudah sampai talak tiga tapi ingin kembali, kemudian menyewa orang untuk menikahi. La'anallah, Allah melaknat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, syarat pertama nikahu raghbah, nikah karena benar-benar ingin nikah. Adapun yang pura-pura tidak bisa menghalalkan. Syarat kedua yang kita sebutkan kemarin adalah adanya jima. Artinya sudah terjadi jima antara si wanita dengan suami keduanya. Baru kemudian setelah itu cerai karena satu hal, maka itu sudah boleh balik. Tetapi kalau cerai dalam keadaan belum disentuh,
maka itu belum jadi halal buat suami pertamanya. Itu juga disebutkan beberapa hadis yang juga sahih, dikeluarkan Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah dalam kitab-kitab sahih mereka. Kisahnya adalah riwayat tentang beberapa kejadian di zaman sahabat. Qala, diceritakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, "Dakhalat imra'atu Rifa'ah." Masuk seorang wanita, istrinya Rifa'ah Al-Qurabi. Dan aku, kata Umar, dan Abu Bakar ada di sisi Nabi SAW. Aku Aisyah. Aisyah dan Abu Bakar ada di sisi Nabi. Kemudian berkata wanita tadi, "Ya Rasulullah, inna Rifa'ah talaqani al-battah." Sesungguhnya Rifa'ah telah mentalak aku dengan talak tiga. Talak battah adalah talak bain yang sudah enggak bisa balik. "Wa inna Abdurrahman bin Zubair tazawwajani." Dan Abdurrahman bin Zubair sudah menikahi aku. Setelah itu, "Wa innama 'indahu mithl al-hadbah, hadbat ats-tsaub." Tetapi kepunyaan dia itu seperti ujung pakaian. Begitu. Bahkan beliau mengambil ujung kain jilbabnya dan dipegang begitu. "Kahadbat ats-tsaub," seperti ujung kain yang lumpur begitu. Qala, kata si wanita tadi, qalat, berkata dia, "Ya Rasulullah," setelah akhadat hadbatan min jilbabiha, lanjutkan ucapannya, "sedangkan di luar ada Khalid ibn Sa'id ibn al-As di pintu, belum diizinkan masuk karena ada wanita tadi, tapi terdengar suaranya. Maka dari luar berkata, 'Ya Aba Bakr, ala tanha hadhihi amma tajhar bihi baina yadi Rasulullah.'" "Ya Aba Bakr, apakah tidak engkau larang ucapan wanita tadi yang terlalu tajhar biqaulihi atau tajhar, yakni kalimat-kalimat yang terbuka begitu?" Qala, sedangkan Rasulullah SAW fama zada, Rasulullah SAW anit tabassum, Rasulullah SAW tidak lebih, hanya tersenyum saja, kata Aisyah. Aisyah menceritakan. Dari luar diingatkan, "Ya Abu Bakar, apa enggak dilarang itu perempuan berkata seperti itu?" Ya, ini ucapan yang seperti itu. Ucapan yang terlalu vulgar. Punya dia itu terlalu begini, ngelumpro. Enggak bisa begini, enggak bisa begitu. "Ya Abu Bakar, apa enggak dilarang wanita ini ngomong seperti itu?" Rasulullah tersenyum saja. Ya Rasulullah hanya tersenyum. Kemudian Nabi berkata kepada wanita tadi, "Ka'annaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah." Sepertinya kamu ingin kembali kepada suamimu yang dulu, Rifa'ah. Ya kan? "La," kata Nabi, "tidak bisa. Hatta tadhuqi 'usailatahu wa yadhuqu 'usailataki." Tidak. Sampai dia merasakan madu kecilmu dan kamu merasakan madu kecil dia. Nabi juluki dengan 'Usailah. Yani sampai benar-benar terjadi jima. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai macam lafaz, tetapi semuanya bermakna sama, kisah tentang istri Rifa'ah ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga oleh An-Nasa'i dan lain-lainnya. Juga Imam Ahmad rahimahullah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini hadis menunjukkan bahwa nikah yang menyebabkan halal buat suami pertama yang telah mentalaknya dengan talak tiga, itu adalah nikah yang raghbah, bukan berpura-pura. Kalaupun dia raghbah, tidak berpura-pura, tetapi belum disentuh, diceraikan lagi, itu pun belum menghalalkan. Berarti syarat kedua, harus ada jima. Apakah engkau ingin kembali kepada suamimu yang pertama? Rifa'ah? La, kata Nabi. Tidak bisa. Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailataki. Tidak. Sampai engkau merasakan madu kecilnya dia, dan dia merasakan madu kecilmu. Artinya sampai terjadi jima. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka disebutkan dalam riwayat-riwayat lain dalam kalimat-kalimat yang lebih ringkas. Sebagaimana disebutkan
Di dalam riwayat yang juga dari Aisyah bahwa seseorang mentalak istrinya 3 kali, enggak disebutkan namanya siapa. Kemudian dinikahi oleh suami yang kedua, kemudian diceraikan dalam keadaan belum disentuh. Maka ditanya Rasulullah SAW, atahillu lil awal ya Rasulullah, apakah halal buat yang pertama? Kata Nabi, tidak. Hatta yaduqa usailataha. Tidak halal. Sampai benar-benar merasakan usailahnya. Sampai benar-benar terjadi jiba. Dan juga beberapa lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan bahwasanya tidak halal bagi suami yang pertama sampai terjadi jima dan kemudian terjadi cerai, entah karena sesuatu hal, maka dia baru bisa dikatakan halal buat suami yang pertama. Berapa syaratnya? 2. Nikahu raghbah wa yadhuq usailatahu. Ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna فامسكوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. Ini sudah dibahas kemarin. Jika kalian menceraikan para wanita dan sudah sampai batas akhir dari masa iddahnya, maka tinggal pilih. Apakah mau dipegang? Pegang kembali dengan baik. Pegang kembali dengan baik. Kalau mau dicerai, cerai dengan baik. Dengan syarat-syaratnya, dengan adab-adabnya. Wala tumsikuhunna dararan litahtadu, dan jangan dipegang hanya karena ingin menyengsarakan. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Siapa yang melakukannya berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri, karena setiap dosa akan merugikan dia sendiri. Setiap keboliman akan merugikan dia sendiri. Di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah katakan faqad zalama nafsah, berarti dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Kita lanjutkan pada kalimat berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olok. Sebagai huzwa, sebagai bahan permainan. Berkata Syekh Sa'di, ini yang belum kita baca kemarin. Lamma bayyana ta'ala hududahu ghayat at-tabyin. Setelah Allah menjelaskan batas-batas syariatnya dengan sejelas-jelasnya, ghayat at-tabyin, di puncak kejelasannya, kana al-maqsud al-'ilm biha wal-'amal. Tentunya itu semua penjelasan yang sangat gamblang itu adalah al-maqsud al-ilmu biha wal-amal, untuk dipelajari dan dikerjakan. Wal-wukufu ma'aha, dan untuk kamu berhenti pada hukum-hukum tersebut. Wa'ada memujawazatiha, dan jangan melampaui batas. Li'anahu ta'ala lam yanzilha abasan, karena Allah tidak turunkan ayat-ayat ini untuk main-main. Allah tidak turunkan hukum-hukum ini untuk main-main. Dan bukan pula abasan, untuk kesia-siaan. Bal anzalaha bil haqqi was-sidqi wal-jidd. Bahkan diturunkan dengan kebenaran. Diturunkan dengan hak. Dan diturunkan dengan kesungguh-sungguhan. Salasun, kata Nabi. 3 perkara. Jidduhuna jidd, wahazluhuna jidd. 3 perkara. Sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh. Main-mainnya pun sungguh-sungguh. Artinya tidak boleh main-main. Talak. Nikah. Ini diantaranya. Mentalak, gak boleh main-main. Walaupun main-main, jatuh talak. Demikian pula menikahkan. Jangan main-main. Saya nikahkan anak saya dengan... Kalau dia mengatakan, ya saya terima nikahnya. Sah. Jangan main-main. Apalagi ada saksi. Barakallahu fikum. Maka Allah katakan, apa yang Allah jelaskan dari hukum-hukum nikah, talak, cerai, dan sebagainya ini,
adalah tilka hududullah fala ta'taduha. Dijelaskan batas-batas Allah ini agar kalian jangan melampauinya dan jangan jadikan ayat-ayat Allah sebagai main-main. Naha an ittikhadhiha huzwa. Dilarang untuk mengambil hukum-hukum Allah sebagai main-main. Huzwan maknanya la'iban. Main-main. Wa huwa tajarru 'alaiha, dan di antara bentuk main-main dalam hukum adalah tajarru 'alaiha. Tajarru itu apa? Semena-mena. Terlalu lancang, terlalu berani. Itu juga main-main. Sudah saya telek, sudah saya rujuk, sudah saya talak, sudah saya rujuk. Dengan saya nanya, saya ceraikan sekarang. Besok saya rujuk lagi. Besok saya ceraikan lagi. Besok saya rujuk lagi. Apa ini? Main-main. Sampai turun ayat ini. At-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Kalau sudah yang ketiga, tidak bisa kembali. Ini diantara kunci untuk menutup pintu mereka-mereka yang main-main dengan talak. Dikit-dikit talak, dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai. Ini apa? Kamu ini laki-laki, wahai para suami. Kamu ini pemimpin para wanita. Maka kamu harus berbicara dengan tegas, dengan ilmu. Iya adalah iya, tidak adalah tidak. Kamu katakan yang ini hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dipikirkan sebelum berbicara. Sampai betul-betul kamu menghitungnya dengan mantap, istikharah kepada Allah Ta'ala, meminta bantuan kepada Allah agar dipilihkan yang paling cepat, silakan ceraikan. Kalau memang ada alasan-alasan yang syar'i, jangan main-main. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, makna main-main dalam ayat ini adalah jangan engkau mempermainkan hukum yang dijelaskan dalam ayat ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, datang kepada Rasulullah SAW Abu Musa Al-Asy'ariyyin. Al-Asy'ari. Maka beliau dari Asy'ariyyin. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aghadibta 'anil Asy'ariyyin? Ya Rasulullah, apakah engkau marah kepada para Asy'ariyyin? Ini suku kami dari kalangan Asy'ariyyin. Faqala, maka Nabi menjawab, yaqulu ahadukum qad talaqtu qad raja'tu qad talaqtu qad raja'tu, laisa hadha talaqul muslimin. Ternyata marahnya karena apa? Salah seorang kalian berkata, aku telah talak, aku telah rujuk, aku telah talak, aku telah rujuk. Kata Nabi, bukan ini talaknya muslimin. Taliqul mar'ata qabla iddatiha. Ceraikan wanita itu pada iddahnya atau sebelum iddahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Abdullah ibn Umar pernah menceraikan istrinya dalam keadaan belum datang masa suci yang kosong dari jima. Maka Nabi menyatakan dengan ini adalah talak yang bid'ah, talak yang jelek. Rujuk kembali. Nanti kalau sudah bersih dan belum dijima'i, silakan ceraikan. Itulah cerai yang sunnah. Sehingga para ulama membagi talak ada dua. Ada talak bid'i dan talak yang sunni, yang syar'i. Ada talak yang syar'i, ada talak yang bid'ah. Apa talak bid'ah? Talak bid'ah itu talak tidak pada waktunya. Oh, emang talak ada waktunya? Naam, ada waktunya. Jangan talak ketika dia dalam keadaan haid. Jangan talak ketika dia dalam keadaan suci, tapi sudah ada jima. Baik. Kapan berarti? Ketika bersih, suci, dan tidak ada, sebelum ada jima, baru cerai. Maka kalau seorang suami marah di masa suci yang sudah ada jima, tunggu. Sampai datang waktu haid, kemudian bersih kembali. Setelah bersih kembali, jangan disentuh talak dia. Itu talak yang syar'i. Itu talak yang sunni, yang sunnah. Mengapa? Karena tidak menyusahkan wanita. Setelah suci berikutnya selesai masa iddahnya. Barakallahu fikum. Dan subhanallah, beberapa orang
Beberapa suami ketika sedang marah memenceraikan, tetapi dia mengerti sunnah, menunggu sampai haid, sampai bersih kembali. Setelah bersih kembali, sudah hilang marahnya. Tidak jadi menceraikan. Itu hikmah. Itu namanya hikmah. Karena sudah reda marahnya dan pikirannya sudah kembali lurus. Dan juga pikirannya sudah kembali menghitung dengan benar. Karena sudah tidak marah. Tidak jadi. Cerai. Ini barakallahu fikum hikmah talak yang syar'i. Adapun tiba-tiba marah, cerai. Nanti rujuk lagi, marah lagi, cerai. Ini barakallahu fikum, kata Nabi, laisa talakul muslimin. Itu bukan talaknya muslimin yang seperti itu. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Khalid. Dan juga diriwayatkan bahwa ada seseorang yang menceraikan istrinya. Ini dalam riwayat lain dikatakan oleh Al-Hasan dan juga Qatadah dan Atha' al-Khurasani dan juga Muqatil ibn Hayyan menyatakan bahwa ayat ini mengenai seseorang yang menceraikan istrinya. Setelah dia sedih lagi nih, mengatakan, enggak kok, saya main-main. Setelah dicerai, sudah hatinya rasanya terputus, si wanita tiba-tiba dia mengatakan, kuntu la'iban, aku cuma main-main. Aw ya'tiq, aw yankih, atau memerdekakan budak, atau menikahkan, kemudian, oh enggak, main-main saja. Kuntu la'iban, aku cuma main-main. Demikian kata Qatadah, kata Al-Hasan Al-Basri, kata Atha' al-Khurasani, bahwa ayat ini maknanya, jangan main-main dalam masalah talak, dalam masalah nikah, dalam masalah memerdekakan budak. Fa'anzalallah fala wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Maka turunlah ayat ini. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan main-main. Bahan olok-olok. Qanifudina a'azakumullah. Maka demikian adalah larangan untuk bermain-main dalam masalah talak dan nikah. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Sa'di rahimahullah. Qala wa adamul imtithal liwajibiha. Tidak boleh bermain-main dalam masalah talak dan tidak mempraktikkan perintah Allah dan kewajiban-kewajibannya. Misal isti'mal al-madarrah fil imsaki awil firaq. Contohnya, seperti seorang suami yang sengaja-sengaja ingin menyakiti istri. Ingin menyiksanya. Ingin menyusahkannya. Sehingga dia talak. Ketika sudah hampir masa iddahnya habis, dia nikahi lagi. Kemudian talak lagi. Ketika hampir habis masa iddahnya, dinikahi lagi lah akhirnya. Ini main-main. Ini adalah main-main. Au kasratut talak, dan juga bentuk main-main yang dilarang adalah kasratut talak, banyak mencerai. Bahkan sebagian kaum muslimin tidak mengerti kalau talak itu hanya tiga. Sudah berkali-kali diceraikan. Cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk. Berapa kali diceraikan? Tidak tahu, Ustaz. Suami saya sudah mengatakan cerai-cerai itu sudah berpuluhan kali. Ini main-main. Hada la'ibun. La tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan jadikan ayat-ayat Allah main-main. Apa karena kamu punya kekuasaan memiliki hak cerai kemudian dengan seenaknya menceraikan? Jangan. Itu namanya mempermainkan ayat Allah, mempermainkan hukum Allah SWT. Yang berikutnya dari bentuk main-main adalah kasratut talak dalam satu kali berbicara. Ini juga main-main. Aku talak engkau dengan talak tiga. Aku talak engkau dengan talak 13. Aku talak engkau dengan talak 30 ila akhirih. Fahadha la'ihun. Wahadha aydan huzwa. Main-main. Fala tattakhidu ayatillahi huzwa. Dan para ulama menyatakan tidak sunnah. Tidak ada contohnya mentalak dengan tiga sekaligus. Qala, kata Syekh Sa'di rahimahullah, au jama' thalas, atau menjamaknya tiga kali sekaligus. Wallah min rahmatihi ja'ala lahu wahidah ba'da wahidah.
Alhamdulillah. Yaikumullah subhanahu. Padahal Allah dengan rahmatnya dan kasih sayangnya mengajarkan talak sekali masih boleh rujuk selama di masa iddah. Kalau keluar dari masa iddah harus nikah ulang. Yang kedua juga demikian, masih bisa rujuk selama dalam masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddah harus nikah ulang. Dan yang ketiga, maka tidak bisa lagi kembali sampai menikah dengan orang lain dengan nikahu ragbah wa yadhuqu usailataha. Baik. Ini rahmat Allah. Dikasih kesempatan berpikir 3 bulan barangkali mau rujuk. Dikasih kesempatan berpikir 3 bulan. Ini sombong. Tidak mau berpikir, saya yakin saya tidak butuh dia lagi. Saya talak 3 sekaligus. Apa ini? Bid'ah. Allah ajarkan satu-satu, dia langsung 3. Sombong. Tidak perlu masa iddah. Talak bain, talak 13, talak 30, talak 100 ila akhirih. Ini juga laib. Fala tattakhidu ayatillahi huzwa. Jangan jadikan ayat-ayat Allah sebagai main-main. Allah jadikan satu persatu dan dikasih jarak masa iddah untuk apa? Rifqan bihi. Kasih sayang Allah SWT. Wasa'yan fi maslahatihi. Upaya untuk dia mendapatkan maslahat. Mau mentalak, disuruh berpikir dulu. Tunggu sampai datang masa suci sebelum dijima'i, baru diserai. Ini sudah satu rahmat. Disuruh berpikir dulu. Sampai kemarahannya sudah turun, panasnya sudah menurun suhunya, mulai bisa berpikir dengan baik, silakan talak. Kalau memang serius. Baik, itu pun setelah ditalak, masih ada lagi 3 bulan untuk berpikir. Kurang lebih, salah satu quru. Karena ikhtilaf para ulama, apakah salah haidat atau salah tuhur. Apakah 3 haid atau 3 suci. Al-Muhim kurang lebih 3 bulan, masih suruh berpikir lagi. Setelah kedua masih bisa berpikir lagi. Barangkali mau rujuk. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Maka ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yani nikmat umuman. Yang namanya mengingat nikmat Allah, mengingatnya dalam hati, mengingatnya di lidah, dan mengingatnya dalam perbuatan. Bilisani hamdan wa sanaa. Dengan lidah mengingat Allah adalah memujinya, menyanjungnya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ila akhir. Wa bil qalbi i'tirafan wa iqrara. Sedangkan dengan hati mengingat Allah adalah mengakui kenikmatan Allah. Iqraran, menetapkan ini dari Allah dalam hati. Meyakini bahwa kenikmatan ini dari Allah. Diberi oleh Allah SWT suami yang baik. Suami diberi istri yang baik. Adapun kekurangan-kekurangan itu manusiawi. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan dari satu sisi, ada kekurangan dari sisi lain. Maka syukurilah kelebihannya, sabarilah kekurangannya. Akan mendapatkan sa'adatu dunia wa sa'adatul akhirah. Akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kalau mau diakui. Tapi kadang-kadang banyak para wanita dan juga kadang-kadang laki-laki yang yakfur bin ni'am. Yang mengingkari kenikmatan. Maka Allah katakan di sini, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Khonibrina azakumullah. Kalau mengingat nikmat Allah akan bersyukur. Tetapi kalau melupakan nikmat Allah akan selalu mengeluh. Selalu mengeluh, mengeluh, mengeluh. Karena enggak ingat nikmat Allah, ingatnya kekurangan, kekurangan, kekurangan. Demikian pula para suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Kalau mereka ingin mensyukuri nikmat Allah, Allah berikan suami kelebihan tertentu atau diberikan istri dengan kelebihan tertentu, syukuri itu. Maka kekurangan-kekurangannya kamu sadari. Karena tidak akan dapat abadan seorang suami yang sempurna tanpa punya kekurangan.
Demikian pula enggak akan didapat abadan seorang istri yang sempurna tanpa kekurangan. Manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang besar pada kalian wahai para suami dan istri, yaitu sekian macam aturan-aturan. Bagaimana mentalak, bagaimana merujuk, bagaimana caranya ila akhiri, itu kenikmatan juga. Kenikmatan. Maka dengan arkan mengingat kenikmatan Allah dengan anggota badan adalah bisarfiha fi ta'atillah. Dengan menggunakannya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mengingat kenikmatan Allah. Mengingat kenikmatan dengan lidah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mengingat kenikmatan Allah dengan hati. Dalam hati kita mengakui ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita meyakini ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan anggota badan, dengan tangan, dengan kaki, dan seluruh tubuh kita adalah dengan mentaati Allah dengan kenikmatan itu. Kita mendapatkan kenikmatan sehat, kita beribadah. Kita mendapatkan kenikmatan ilmu dengan mengajarkan, mengamalkan, mengajarkan, mengamalkan. Mendapatkan kenikmatan kuat badan kita, bekerja, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, berjuang fi sabilillah. Dia mendapatkan kenikmatan dalam bentuk kekayaan. Dia banyak bersedekah. Banyak memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Membantu dakwah. Membantu segala macam kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Ini namanya mensyukuri ni'mah dalam bentuk perbuatan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian. Umuman bil lisani wal qalbi wal bil arkan. Atau bil lisan wal janan wal arkan. وَتُرْقَ الشَّرِّ وَحَذْرَكُمْ إِيَّاهَا قَالَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Dan juga hendaklah mensyukuri apa yang Allah turunkan pada kalian dari kitab dan hikmah. Apa hikmah? As-sunnah. Di dalam hadis disebutkan dalam beberapa riwayat tentang masalah hikmah adalah sunnah. Yaitu Rasulullah SAW menyatakan taraktukum syai'an. Aku tinggalkan kalian untuk kalian dua perkara. Lan tadullu ba'dahuma. Kalian enggak akan tersesat setelah keduanya. Satu riwayat menyebutkan Al-Qur'an, Kitabullah dan Israti. Dan satu riwayat menyebutkan Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, Kitabullah wa sunnati. Maka dikatakan Al-Kitabul Hikmah ay as-sunnah alladaini bayyana lakum bihima turuqal khair. Karena dengan Quran dan sunnah Allah menjelaskan jalan-jalan kebaikan. Barakallahu fikum. Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Azim juga menyatakan wal hikmah ay al-Qur'an as-sunnah. Al hikmah ay as-sunnah. Alhamdulillah. Sangat jelas. Para ulama menafsirkan hikmah semuanya adalah dengan as-sunnah. Di dalam ayat ini. Qala as-sunnah alladaini bayyana lakum bihima turuqal khair. Yang dengan keduanya Allah terangkan jalan-jalan kebaikan. Wa raghbakum fiha. Dan keinginan kalian padanya. Dan juga turuqal syarr. Dan Allah menjelaskan turuq asyarr, jalan-jalan kejelekan. Wa hadzarakum iyaha, dan Allah peringatkan kalian daripadanya. Berarti yang tadi raghabakum fiha dengan fi'il. Bayyana bihima turuqal khairi wa raghabakum fiha, mengajarkan jalan-jalan kebaikan dan menganjurkan kalian untuk mengikutinya. Dan menerangkan jalan-jalan kejelekan, wahadzarakum iyaha, dan memperingatkan kalian dari bahayanya. Warafakum nafsahu, dan Allah kenalkan dirinya. Wawaqa'iyahu fi awliyaihi wa a'da'ih, dan juga Allah terangkan apa yang Allah lakukan pada awliyaihi dan a'da'ih, wali-walinya dan musuh-musuhnya. Apa yang Allah lakukan pada wali-walinya?
Allah muliakan, Allah tinggikan, Allah selamatkan dari azab, Allah masukkan dalam jannah ila akhirnya. Apa yang Allah perlakukan pada musuh-musuhnya? Allah rendahkan, Allah hinakan, Allah azab yaumul qiyamah. Wa 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, dan juga Allah dengan Quran dan sunnah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian belum tahu. Nanti akan terjadi begini. Di dekat hari kiamat, setelah hari kiamat, di akhirat nanti diterangkan semua. Wa qila al-murad bil hikmah asrarus syariah. Ada pula yang berkata bahwa yang dimaksud dengan hikmah pada ayat ini adalah rahasia-rahasia syariat. Allah turunkan pada kalian kitab dan juga hikmah, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam syariat. Fal kitabu fihi al-hikam, karena kitab ini Al-Qur'an memiliki hikmah-hikmah. Wal hikmatu fiha bayan hikmatillahi fi awamirihi wa nawahihi. Sedangkan hikmah-hikmah di antaranya adalah apa yang ada di balik perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Wa kilal ma'nayaini sahih, dan dua makna ini sahih, tidak bertentangan. Hikmah bermakna sunnah dan hikmah bermakna rahasia di balik syariat, ini semua dua-duanya benar, tidak bertentangan. Karena memang Allah menurunkan kedua-duanya bersama Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan sunnah dan Al-Qur'an dengan berbagai macam hikmah-hikmahnya. Ya'idzukum bih, Allah nasihatkan kalian dengannya. Yani dengan apa yang Allah turunkan pada kalian. Wa hadza mimma yuqawwi anna al-murad bil hikmah asar syariah. Kalimat ya'idzukum bih, Allah peringatkan kalian dengannya, ini yang memperkuat makna tentang hikmah adalah rahasia-rahasia di dalam syariat. Li'anna al-maw'idhah bi bayanil hikam wal hikmah, karena namanya maw'idhah, namanya nasihat, adalah dengan mengingatkan hikmah-hikmahnya. Ini kerjakan, karena ini memiliki hikmah. Ini jangan kerjakan, karena kalau kalian tinggalkan, akan mendapatkan kalian keuntungan ini dan ini. Namanya nasihat, terdiri dari terghib wa terhib. Terghib adalah berita-berita yang membuat orang semangat mengamalkan. Terhib adalah berita-berita yang membuat orang takut untuk mengerjakan dosa-dosa. Fal hikam bihi yazulul jahal, maka yang namanya hikam akan menghilangkan kebodohan. Hikmah-hikmah bersama anjuran akan membuat orang semangat beramal. Hikmah-hikmah bersama terhib, ancaman-ancaman, membuat orang takut untuk berbuat dosa, takut untuk menyelisihi Quran wa sunnah. Wattaqullah, ay wattaqullah fi jami'il umur. Bertakwalah pada Allah, takutlah kepada Allah dalam segala perkara. Kalau yang sedang dibicarakannya adalah masalah nikah dan cerai dan rujuk, maka maknanya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam kalian mencerai istri kalian. Bertakwalah kepada Allah ketika merujuknya. Bertakwalah kepada Allah. Bagaimana bertakwa kepada Allah ketika mencerai? Artinya mencerai dengan benar-benar alasannya sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Itu bertakwa kepada Allah dalam mencerai. Demikian merujuk. Bagaimana kamu merujuk dalam keadaan tetap bertakwa kepada Allah? Merujuk bukan untuk menyiksanya. Merujuk bukan untuk idrar biha. Bukan untuk membuat madarat padanya. Tapi betul-betul kamu ingin menegakkan syariat Allah. Barakallahu fikum. Wa'alamu anna Allah bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah bahwa Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ini juga berkait dengan apa yang sedang dibahas. Mengapa kamu menceraikan, Allah tahu. Mengapa kamu merujuk kembali, Allah tahu. Maka jangan main-main. Kamu mentalak dan merujuk untuk menyiksa dia, Allah tahu. Untuk mempermainkan dia, Allah tahu. Untuk membuat madarat baginya supaya dia khulu, Allah tahu. Barakallahu fikum. Falihada bayyana lakum hadil ahkam.
bighayatil itqan. Oleh karena itu Allah menjelaskan untuk kalian hukum-hukum ini dengan serinci-rincinya, dengan sejelas-jelasnya, dan hukum-hukumnya allati yajariyatun ma'al masalih, yang semua hukum-hukumnya berjalan bersama maslahat, selalu sesuai dengan maslahah, fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu, di setiap zaman. Falahul hamdu wal minnah, maka segala puji bagi Allah yang darinya segala pemberian-pemberian. Demikian barakallahu fikum. Dikatakan Al-Ibn Katsir rahimahullah, wa'alamu anna Allah bi kulli syai'in alim. Apa kata Ibn Katsir? Ay, fala yakhfa 'alaihi syai'un min umurikum. Maknanya Allah tahu semua urusan kalian. Enggak ada yang tersembunyi dari urusan kalian, yang sirriyah ataupun yang jahriyah, yang semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu semua apa yang kalian niatkan dalam hati-hati kalian. Ketika kalian merujuk apa niatnya, Allah tahu. Ketika kalian mentalak apa niatnya, Allah tahu. Maka jangan main-main dalam masalah tersebut. Fala tattakhidu ayatillahi huzwa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.